Halo, jumpa lagi bersama saya Antonius Yo. Dan pada video kali ini saya akan mengajak penonton untuk melihat sekeliling alun-alun Kota Wates Kulon Progo. Yang ada di sebelah kanan merupakan lapangan tenis. Saat ini kita berada di sebelah selatan alun-alun Wates Kulon Progo. Dan pada sore hari, ada banyak orang yang berolahraga atau sekedar mencari jajanan atau cemilan atau mungkin makanan berat. Karena bisa dilihat di sebelah kanan maupun kiri, banyak orang-orang yang berjualan makanan. Seperti ini keramaiannya alun-alun Wates. Video ini saya ambil pada hari kedua Lebaran. Yang di sebelah kiri ini merupakan stasiun Wates. Sebentar lagi kita akan belok ke sebelah barat. Nah, bangunan di depan itu merupakan bekas bangunan Dinas Kesehatan. Ini merupakan taman. Alun-alun Wates Kulon Progo. Untuk bangunan ini yang ada di sebelah kiri merupakan rumah tahanan Wates. Dan selepas rumah tahanan di sebelah kiri mulai ada orang-orang yang berjualan. Dan untuk yang pertama kali menonton dan belum pernah ke Wates, jalan di sekitar alun-alun Wates merupakan jalan satu arah. Saat ini kita memasuki sebelah utara alun-alun Wates. Di sini hampir tidak ada orang yang berjualan. Kita akan berhenti sebentar di sini di seberang tiang bendera. Akan melihat lebih dekat rumah dinas dari Bupati Kulon Progo. Depan rumah dinas ada taman, dan di taman ini baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan ada masing-masing 6 pendopo atau gazebo kecil yang melambangkan 12 kapanewon atau kecamatan di Kabupaten Kulon Progo. Seperti ini kantor bupati atau rumah dinas Bupati Kulon Progo. Hehehe. Kita pindah ke seberang di dalam alun-alun Wates. Nah, di depan ini merupakan tiang bendera yang biasa dipakai saat upacara Hari Besar Negara. Dan ini di sebelah kanan sana ada arena panjat tebing. Untuk lapangan sepak bola ada 2 di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Tampak ke depan sana ada keramaian, memang di sana tempat untuk main anak-anak, dan di ujung sana bisa dilihat ada panggung. Yuk, kita lanjut perjalanan kita. Oke, kita lanjut. Di sebelah kiri ini merupakan Kodim Kulon Progo. Dan kita akan belok ke kanan menuju sisi timur dari alun-alun Wates. Sisi ini merupakan sisi paling ramai, bisa dilihat dari motor-motor yang parkir, karena taman yang di sebelah kanan itu banyak mainan anak-anak dan juga banyak orang yang berjualan makanan. Untuk di sebelah kiri merupakan bangunan pemerintahan. Yeah.
kita sudah melewati satu putaran alun-alun kota Wates Kulon Progo. Demikian video saya untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Bye.